Hai, jangan lupa subscribe Nobita Bulbul channel. Hai guys, balik lagi di daily vlog kita di Nobita Bulbul channel. Apa kabar nih semuanya guys? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi hari ini guys, saya hari libur dan saya mau jalan-jalan ke Seremban bersama suami saya nih. Jadi saya ikut dia lah. Algojo. Oke, ikutin terus, check it out. Oke, say. Dia kerja dulu ke dalam. Oke, kita tunggu dia, guys. Sekarang juga udah jam 2:30. Kalau di Malaysia bilang jam itu pukul 2:30. 2:30 tuh kalau kita orang Indonesia bilangnya 2:30. Malaysia cakap. Sampai di tempat kerjanya. Ini tempatnya. Boleh masuk ke dalam parking. Jadi saya sudah di Seremban sekarang. Kalian bisa lihat ada gunung di sana. Di belakang saya ada gunung. Tapi suami saya udah pergi kerja di bangunan ini di belakang saya. Daripada saya nunggu dia lama, saya mau pergi tengok kawasan sini. Kalau ada makanan yang sedap, kita tengok. Oke guys, ikutin ya. Selamat datang warung selera kampung. Kayaknya tutup deh warungnya. Dia boleh keluar. Wah, di sana guys. Ini rumah-rumah di Seremban. Gede-gede banget nih, nanti ya rumahnya. Halamannya luas banget. Ini saya jalan kaki melihat situasi di sini. Parking area. Oh, di sini ada warung selera kampung, guys. Warung selera kampung Sarbin Garden. Tapi macam sepi ya.
Kalau di sini tempat malam macam majelis lah. Majelis untuk disewa. Kalau orang ada pertunangan, perkawinan, akikah, majelis perpisahan. Serem banget. Oke guys, kita menyeberang. Rumah-rumah di Serembang macam kampung lah di sini, dan di sana ada rumah macam rumah tangga, rumah Upin Ipin ya, tapi macam tak ada penghuni lah. Jadi di Serembang ini terkenal rumahnya itu macam rumah-rumah orang Minang. Nah seperti ini, cantik ya. Oke, kita jalan lagi. Banyak pokok kelapa. Tanahnya luas-luas satu rumahnya. Dalam satu rumah, halamannya luas banget. Tadi saya ke bangunan yang di situ. Nah, bangunan yang itu tadi saya. Ini tempat cuci kereta. Ini ada rumah cantik juga nih. Jalan nggak jelas. Udah dari sana dua arah, di sini pun dua arah. Karena dua arah itu udah mobil. Oke, di depan ada kedai runcit, guys. Kedai kelapa. Beli air kelapa lah. Cawan biji. Cawan aja lah. Satu kelapa muda satu biji. Biji dia macam satu ini ya, dibuka lah ya. Boleh satu biji lah, satu biji 5 ringgit. Oke. Yang muda ya. Kalau ada tempat air terjun ke di sini jauh ya? Air terjun apa? Iya, saya pun tak tahu. Tapi macam saya tengok ada bukit, bukit ke gunung di atas tuh. Gunung ya? Jadi banyak orang pergi sana. Tak jauh sangat ya? Tak 2 ringgit naik bas. Oh. Apa tu kan? Tapi itu gunung ke air terjun? Air terjun ni pada gunung kan? Oh, ada semua situ ya? Daripada mana? Daripada Shah Alam. Dekat dia tu apa yang mana? Dekat ya? Hulu Bundul. Apa nama dia? Hulu Bundul. Hulu Bundul. Hulu Bundul. Hulu Bundul. Hulu Bundul. Naik bas kat depan tu, dari Pilah sana, situ. Kiri ke kanan? Sebelah sana. Dekat apa sekolah tu. Oh, dekat sekolah ya? Berarti tak jauh lagi ya? Oh, sinilah. Yang tepi sinilah. Kiri ya? Oh, kiri. Oke. Okay. Kasih ya, Kak. Saya udah beli air kelapanya 5 ringgit. Ini dalam uang Indonesia 15.000 ya. Oke lah, kelapanya juga mudah. Kucing banyak. Rumahnya tuh.
kawasan kampung, tapi mobilnya mantep-mantep. Ada isinya, kosong, biar aja lah. Kita ada di dalam sana. Ya, bawah sana. Bawah sana. Sekarang kita menanjak. Oh, baru di sini ada lampu ya. Wow, cantik guys. Temyang Seremban. Mau ke Temyang. Ada mobil di belakang dekat kali. Iya, dari tadi mau ke tol. Wah. Wah, sudah gelap. Oke guys, kita enggak jadi berkeliling di daerah Seremban karena kita habis kerja juga udah malam. Nggak ada waktu juga lah. Oke, sekarang kita mau jalan pulang. Tapi sebelum pulang kita